Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasa'aluna bihi wal arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها
wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena nikmat tersebut, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban bagi seorang muslim, salat Jumat berjamaah. Oleh karenanya, sudah sepantasnya kita meningkatkan ketakwaan kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bahwasanya suatu hari nanti iblis laknatullah alaih akan berkhutbah di depan pengikutnya? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya iblis akan berkhutbah di hadapan pengikutnya. Kapan? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Hari di mana didatangkan kepada mereka para penduduk neraka, ditunjukkan kepada mereka neraka jahannam. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika itu mereka mengingat apa yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Tapi apa boleh dikata, penyesalan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang khutbah iblis laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala syaitanu lamma qudhiyal amr. Berkata syaitan, berkata iblis, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghisab seluruh hambanya, inna allaha wa'adakum wa'dal haq. Iblis berkata di hadapan para pengikutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian sebuah janji yang akan ditepati. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku menjanjikan kepada kalian, tapi aku mengingkarinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak memiliki kekuasaan apapun atas kalian. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Kecuali aku hanya mengajak diri kalian dan kalian menyambut ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kalian mencela diriku, tapi celalah diri kalian. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Tidaklah aku bisa menolong kalian, mengeluarkan kalian dari neraka, dan kalian juga tidak bisa menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya diriku kufur, mengingkari perbuatan syirik kalian. Inna dhalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Kita saksikan bagaimana pengakuan iblis kepada para pengikutnya. Ketika itu para penduduk neraka menangis, menyesal, bersedih. Pemimpin mereka, iblis, yang mereka harapkan bisa menolong mereka, justru malah berlepas diri dari mereka. Iblis berkata,
aku menjanjikan kepada kalian dan aku ingkari. Aku tidak memiliki kekuasaan apapun. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong diriku. Iblis berlepas diri. Iblis tidak mau disalahkan. Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kalian mencela diriku. Celalah diri kalian. Kenapa kalian menyambut ajakanku? Dan parahnya, iblis pun mengingkari apa yang dilakukan oleh pengikutnya. Pengikutnya berbuat syirik, padahal iblis mengingkari kesyirikan tersebut. Dan lebih parah lagi, iblis menjelaskan, innal zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya seorang yang zalim seperti diri kamu dan seperti diriku, kata iblis, baginya azab yang pedih, siksaan yang pedih. Khutbah yang bisa menyakiti hati pengikutnya. Pengikutnya menjadi sadar seketika itu. Semoga kita tidak menjadi seseorang yang bisa memaknai nasihat, bisa mendengarkan khutbah, atau bisa memahami isi khutbah, kecuali khutbah iblis. Semoga kita tidak dimasukkan salah satu anggota atau orang-orang yang mendengarkan khutbah iblis ini. Karena mereka yang mendengarkan khutbah iblis adalah mereka penduduk neraka. Wal'iyadzu billah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya amma ba'd. Itulah khutbah iblis yang akan disampaikan pada hari kiamat nanti. Merekalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang mendengarkan khutbah iblis tersebut. Orang yang merugi bukanlah orang yang merugi di dunia ini. Kerugian karena harta benda, kerugian karena musibah. Orang yang merugi adalah ketika sebuah musibah menimpa agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakanlah, sesungguhnya orang yang merugi, kerugian yang hakiki adalah mereka yang merugikan diri mereka dan mereka yang merugikan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Bukankah itu adalah kerugian yang nyata? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa sehingga kita bisa selamat dari api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا, اللهم أصلح ولاة أمورنا, اللهم أصلح ولاة أمورنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا ديننا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة. Thank you.
Semoga Allah memberkati kita.
Assalamualaikum.